Kembali bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia, dan pada hari ini sebentar saja nanti kita akan menyaksikan peluncuran Pelan Hala Tuju Air Transformasi Air 2040 ataupun Air 2040. Pelan yang menyasarkan transformasi secara keseluruhan pengurusan bekalan air di Malaysia dan juga menjanjikan pelbagai tambahan kepada cara kita mengurus air. Dan kita akan bersama dengan Izzah yang telah bersedia di MyTech untuk laporan selanjutnya. Silakan Izzah. Ya, Terence, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Saya kini berada di MyTech Kuala Lumpur bagi menyaksikan majlis peluncuran Pelan Hala Tuju Transformasi Air 2040 yang akan disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra yang akan dijadualkan pada pukul 2:30 pagi nanti oleh Timbalan Perdana Menteri kita, iaitu Menteri Fadilah Yusof. Baiklah, untuk pengetahuan saudara, Pelan Air 2040 antara agenda kerajaan dalam memastikan memperkasakan sektor air sebagai sebuah sektor yang lebih mampan. Bagi perincian lebih lanjut, saya bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha Air Petra, Datuk Muhammad Rozwan Muhammad Baba Sakri. Baik, Datuk, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Baik Datuk, Pelan Air 2040 ini mungkin Datuk boleh terangkan secara terperinci dan apakah fasa-fasa pelaksanaannya? Terima kasih kepada RTM yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini di majlis peluncuran Hala Tuju Transformasi Air 2040 atau dengan singkatnya dipanggil Air 2040, di mana peresmiannya majlisnya akan dirasmikan, disempurnakan oleh Muhammad Datuk Seri Menteri Petra pada petang ini. Air 2040 amat signifikan pada kita dan ianya digariskan di bawah RMK 12 dengan objektif untuk mengubah dan menjadikan sektor air ini sebagai satu sektor yang mapan serta sebagai pemangkin kepada pembangunan yang dinamik yang dapat menyumbang kepada wujudan peluang pekerjaan yang baru dan menjadikan bekalan air yang lebih terjamin, lestari dan tersedia. Di samping itu juga selari dengan apa tu hasrat negara kita untuk mencari negara maju, sektor air lah amat penting dalam mengorak kita mengorak langkah sebagai negara maju, dan sebab itu kita bercetuskan idea supaya sektor air ini perlu ditransform menjadi lebih efisien, berdaya maju dan mapan. Selain daripada itu juga kita perlu melihat bahawa perubahan iklim dunia yang ketara pada hari ini. Kita lihat di negara kita sahaja kejadian banjir besar kerap berlaku dan juga kesan juga turut berlaku kepada penyusutan sumber air. Selain daripada itu, akibat daripada kemarau, perubahan iklim berlaku kemarau yang lebih panjang. So dalam pengurusan air ini kita amat berhati-hati. Kalau air yang berlebihan, dia akan menjadi bencana kepada kita, banjir dan sebagainya. Kalau kekurangan kemarau, juga menjadi kesan kepada kita dari segi sumber air untuk kita bekalkan kepada pengguna. So dalam konteks ini, hasrat jangka panjang kita ialah untuk melihat keseluruhan seperti mana yang tergaris di dalam dokumen Air 2040, termasuk dari segi pembiayaan alternatif dan juga penggunaan teknologi pintar dan juga usaha bagaimana kita dapat meningkatkan kesedaran masyarakat awam terhadap penjagaan sumber air, terutama sungai dan sebagainya, dan juga dari segi urus tadbir yang lebih cekap. Dan ini semua adalah faktor-faktor yang perlu kita lihat, dan kalau kita gemblengkan, dan saya amat berkeyakinan bahawa matlamat kita untuk menjadikan sektor air ini sebagai satu sektor yang setara dengan sektor tenaga dan juga telekomunikasi, dan ini yang amat penting hasrat jangka panjang kita untuk menjadikan sektor air ini sebagai water hub di kalangan negara membangun dan juga di kawasan serantau.
Okey, Datuk. Mungkin boleh perincikan berapa fasa yang akan ada untuk pelaksanaannya nanti? Ianya mencakupi daripada RMK-12 sampai ke RMK-15 dan dia melibatkan 4 fasa. Dan fasa pertama kita pun dah hampir selesai di bawah RMK-12. Dan seterusnya kita fasa kedua kita akan membangun dari segi teknologi dan inovasi, tempatan. Dan fasa ketiga adalah dari segi ekonomi sendiri, memuluaskan skop bidang ekonomi di dalam industri di sektor air. Dan seterusnya kita memetabatkan industri ini ke serantau antarabangsa, di peringkat antarabangsa. So kita jangkakan kali ini dapat kita laksanakan, tetapi memerlukan penglibatan semua pihak, terutamanya di kalangan di peringkat persekutuan kerajaan negeri dan juga peringkat tempatan, pihak berkuasa tempatan dan juga daripada kalangan NGO, masyarakat dan juga para akademik dan sebagainya lah, dan pihak industri sendiri khususnya, supaya kita dapat menggeling tenaga kita bersama, idea kita bersama, macam mana dapat kita gerakkan supaya industri ini dapat kita percepatkan pembangunannya supaya menjadi lebih maju dan berdaya tahan dan juga lestari untuk kelangsungan pembangunan ekonomi negara. Baik, terima kasih Datuk. Jadi saya kira itu sahaja perkembangan yang saya dapat kongsikan kepada anda. Kita kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Izzah. Dan itu laporan berkaitan air 2040, satu keperluan asas dalam kehidupan seharian kita. Minum air yang cukup dan juga tidur yang nyenyak.